هدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ad-du'a huwa al-ibadah. Aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan puja itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Dan kita ucap selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni dapat rahmat, dapat barakat, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amin insyaallah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah, dengan kudrat yang ada di Allah, dengan iradat yang ada di Allah, serta Allah Ta'ala sayang dan kasih kepada kita, pada hari ini Allah Ta'ala wi nikmat nyawa, wi nikmat rezeki, wi apa ni Islam dan iman, wi sehat tubuh badan kita, maka kita semua ni nah pakat bersyukur kebanyak-banyaklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan sebab kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, Allah Ta'ala khatamah lagi nikmat dan rezeki nah kepada kita semua, dan Allah Ta'ala mengekalkan nikmat-nikmat yang tuhawi kepada kita semua, amin insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah satu hari yang sangat mulia. Nah, hari ini adalah satu hari yang sangat mulia. Gapo? Hari ini betul dengan hari orang panggil tu hak lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari senang. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir mari di atas dunia hari Senin. Masalah bulan Rabiul Awal tepat 12 tu, hari tu kalinga hari apa wanti kalinga hari bulan kalinga apa ngabulan hari tu sukulah, tapi nak kata hari Senin tu adalah hari hak dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala bukakan pintu-pintu langit. Allah Taala akadkan amalan-amalan kita. Malaikat-malaikat bawa amal kita ni atas langit belaka di hari ni. Maka kita semua ni kena pakat banyaklah buat ibadat kepada Allah. Sama ada zikir, sama ada selawat, sama ada sedekah, sama ada nah apa nama ni semaya, baca Quran dan lain-lain ibadat. Semoga kita semua ni dapat kejayaan di hari akhirat esok, amin insyaAllah. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi pagi ni dak saya tempat saya duduk ni hujan. Nah, hujan turun, maka kita berdoa dengan Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Apa tu? Ayat sagi di kita semua. Masa hujan turun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis hata, di antara masa hak Tuhan mudah terima doa. Jadi saya ni nak wifak kita tahu semua. Setengah-setengah hari ni duk kerja motonglah, pagi-pagi motong nak. Tapi buah hujan turun tak boleh matang. Kita kena ingat atau bukan Tuhan nak sekat rezeki kepada kita tak.
Di antaranya hujan turun ni adalah masa hak Tuhan mudah terima doa kita. Maka makna tak? Allah Ta'ala wui masa ke kita. Kalau kita kerja, kita tak ada masa. Ni Allah Ta'ala wui masa kita. Nah, tak boleh nak memotong sebab hujan. Ada masa untuk kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berdoa di masa hujan turun ni, Tuhan mudah terima. Di antara masa hak Tuhan mudah terima doa kita, masa hujan turun. Maka, nah, hak kita semua yang duduk dengan Allah ni, kita berdoa dengan, doalah dengan Tuhan wui banyak-banyak. Patut soal lagi pula di masa pagi. Di masa pagi ni adalah masa yang penuh dengan barakat. Sebab baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, minta wi Allah Taala wi barakat kepada fak kita semua ni di masa pagi. Sebab itulah alhamdulillah yang mana Allah Taala pilih fak kita semua ni wi masuk dalam rekan pagi ni, patut wi boleh baca doa dengan Allah. Nah, maka kita semua ni pakak, nah, pakak baca belaka. Ambil ya doa siapa, apa ni? Doa yang pertama siapa habis. Dah kita nak ngaji sikit banyak pagi ni. Ibu apa adik akak semua, alhamdulillah. Kita kena rasa mujur, kita kena rasa syukur kepada Tuhan. Yang mana Tuhan pilih fak kita semua. Nah, we kita boleh apa ni? Boleh buat amalan hak Nabi kita ajar kepada kita. Nah, dulu kalau kita tengok masa dulu kita, okay? Kita ni tak tahu. Tak tahu gapa kalau doa-doa hak lek pagi tak tahu, tapi hari ni alhamdulillah Allah Taala pilih kita. Maka dengan sebab tu fak kita semua marilah pakak baca doa-doa. Nah, lek pagi-pagi hak Nabi kita ajar kepada kita. Lama dah kita duk tinggal doa-doa, lama dah kita tak baca. Fak kita semua duduk baca doa lek pagi, fak kita semua duduk buat amalan hak Nabi kita ajar. Ni fak kita semua duk buat amal turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Reno royak kata baca doa lek pagi, duduk buat amal turut sunnah Nabi. Kerana Nabi SAW mengadakan doa-doa di masa pagi. Nabi baca doa-doa pasal ni, hak kita tak baca di masa pagi. Nabi baca bukan atau ya tu ya ni dak. Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kekasih para malaikat. Nah, ha tu, maka hak kita semua pagi ni Allah Taala pilih. Bagi kita boleh baca doa-doa Nabi kita baca di waktu pagi. Bapak kita semua yang Tuhan pilih ni, kita tak rasa mujur lagi ke? Kita tak rasa syukur kepada Tuhan lagi ke? Nah, kita rasa mujur, kita rasa syukur Tuhan. Nah, sebab tu saya dok ayat seorang mengata kita nak ingatlah hati kita. Walaupun kita tak sebut di mulut kita, kita sebut dalam hati. Ya Allah, aku terima kasih ya Allah yang mana engkau pilih aku boleh buat amal tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku tak reti, dulu aku tak tahu, dulu aku tak khabar. Tapi hari ni muwi aku sedar dah, muwi aku khabar dah ya Allah. Sebab ni hok aku baca doa-doa ni bekal hok aku bagi akhirat ya Allah. Nah, insya-Allah taala. Pada doa-doa hok kita dak baca dak pagi ni kan ya ada kelebihan semua. Di antaranya Nabi sebut dalam hadis doa-doa kita dak baca dak pagi ni boleh bawa kita masuk syurga. Allahumma anta rabbi tu kalau Nabi sebut dalam hadis bantuk dari Imam Bukhari. Hadis bantuk dari Imam Bukhari, hadis sahih. Kata siapa ya wa amma baca Allahumma anta rabbi, pada Allahumma anta rabbi kita baca di waktu pagi. Kalau kita pergi mati, Nabi sebut gana dalam hadis sahih. Nabi kata boleh masuk syurga, fahuwa min ahlil jannah, maka orang ni ya di ahli syurga. Dakhulal jannah, orang ni boleh masuk syurga. Jadi Allah Taala pilih kita dah. We kita boleh baca doa pagi ini jadi tanah kata Tuhan nak bubuh kita le syurga. Kalau Tuhan we kita boleh baca doa-doa hak Nabi janji kata boleh masuk syurga. Kita baca di atas dunia doa tu, buah hari akhirat esok Tuhan tak we kita masuk syurga. Apa faedah kita baca di atas dunia baru ni? Bermakna katanya semua tu ya ada faedah lah ke. Kita baca di atas dunia hak Nabi kita royak, hak Nabi kita ajar. Di hari akhirat esok Tuhan balas kita mengikut hak Nabi kita ajar. Hak Nabi kita royak alhamdulillah. Maka dengan sebab tu nafak kita semua yang duduk dengar lah ni, kita pakak apa nama ni? Nah, kita pakak pakak dengar pakak cek lagi. Tu dia dah, insya-Allah kita bakat chat lagi siapa-siapa yang duk dengar ni, hak masuk dah ni kita bakat chat lagi insya-Allah taala nah. Patu ibu apa ada akak semua. Boleh kata sehari dua ni. Nah,
ujian ni serata tepat. Tani pun ujian lah, nara pun ujian. Amo duk rasa lagu tu lah. Kalau kita semua boleh komen mari atik ni, nah, nah boleh. Kita semua duk mana lah ni? Duk nara ke, duk taning ke, duk hajai ke, duk jala ke, kita boleh komen mari kata hujan ke duk tepat kita. Nah, saya pun nak baca komen, nak tengok komen. Kata kita semua ni, nah, komen mari ke duk, lepas tu hujan duk tepat kita. Bah kalau misalnya hujan tepat kita, nah, kita bakal baca doa belaka. Doa apa? Doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, dah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baca doa tu. Nah, kalau tepat fak kita semua ujian turun, kita pakat baca Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mintalah ujian hak buat turun mari ni, ujian hak wi manfaat kepada kami, kepada nah tanaman-tanaman kami, kepada hayawan binatang hak kita. Ah, minta wi ujian hak Tuhan waktu ni ujian manfaat dah insya-Allah. Ada orang tanya kata puing timi pacam dian andai mai orang tino hok mari uzur orang tino hok mari pacam dian boleh kedo nak baca doa-doa ni doa-doa lek pagi hok kita nak baca boleh kedo nak kam top ke ku jawab penya katanya boleh orang tino mari uzur orang tino hok dengar lo ni misalnya fak kita semua dok dengar lo ni orang tino hok mari haid hok duduk ale pacam dian mari haid mari ni pah. Nah, walaupun kita tak boleh mayat pun kita bangun pagi. Nah, kita bangun pagi, ajar bangun pagi. Walaupun tak boleh mayat sebab mayat uzur pun tak apa. Di segi tak boleh mayat tu suku, di segi kita bangun pagi buat amal ibadat dapat barakat tu suku pula. Ha, tu hewi barakat kepada kita. Nah, boleh baca, tak ada salah. Bahkan berkata pahala hak kita orang tina hak mayat uzur ni baca doa-doa ni serupa dengan pahala hak tu hewi kepada orang hak tak ada mayat ni pahala. Sama nah. Sama insya-Allah kita boleh baca. Jadi fak kita semua ni nah kalau tepat kita nah ujian turun kita apa ni baca doa. Baca doa Allahumma sayyiban nafi'ah dah. Demo kami mari dah ni kata yala fontok. Jala ujian turun. Nah, ya ha ni jala gak nah. Eceh ujian turun gak. Dua keadaan kita nah ada di dua di maya ni nah kata nah di tempat ia pun hujan turun juga di lain-lain lagi nah hujan turun tak eh kita dah tengok komen sikit tepa hujan turun juga songkla nah hujan turun juga male apa ni male fon mai tok hujan tak turun lagi. Kalau nah Malaysia lah tu. Hujan tak turun lagi. Jadi makna katanya boleh kata 100 atau 4 3 wilayah kita nah Saiburi nah Fontok Daimer Patani Fontok nah Bocet ni Bocet Tasak nah hujan turun juga ya tu. Nah, jadi mana katanya di mana tempat lalani hujan duk turun ni kita bakal baca doa lah. Allahumma sayyiban nafi'ah minta wi Allah Taala nah bawa pun ni waktu hujan ni hujan hak wi manfaat kepada fak kita semua dah insya-Allah. Habis itu. Jadi ibu apa ada akak semua yang mana duk dengar lah ni dah nah supaya saya dak royak itulah kita guna masa lek pagi ni wi ada manfaat. Kita guna masa lek pagi ni wi ada masa yang Tuhan bagi barakat kepada kita banyak-banyak. Gini, kita tahu dah kata masa pagi ni masa yang ada barakat. Masa pagi masa yang ada barakat. Sebab Nabi SAW berdoa dengan Tuhan minta wi Allah Taala wi barakat di waktu pagi di fak kita semua. Nabi Muhammad minta dengan Tuhan masa Nabi Muhammad nah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu hidup masa 1400 tahun dulu Nabi berdoa kata ya Allah mintalah wi barakat di waktu pagi ke umat aku. Makna katanya di waktu pagi nanak hari ada barakat. Lepas tu kita ni ya kena berkata duk dia tu boleh barakat. Berkata duk dia boleh barakat amon nak banding gini. Supa dengan kita duduk dalam Masjid Haram Mekah. Sebab kita semua tahu dak kata
kita semaya satu kali dalam Masjid Haram Mekah ni boleh pahala tarah mana? Dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau kita semaya, kita misal subuh. Muka dekat dengan kita hak ni. Jadi, misal kita semaya subuh satu kali di dalam Masjid Haram Mekah. Nabi sebut dalam hadis, kita boleh pahala supaya kita semaya subuh 100,000 kali. Ha tu. Dah. Kita semaya sekali boleh pahala supaya kita semaya 100,000 kali. Kita semaya subuh kita boleh pahala nah 100,000 kali. Bawa sekali semaya subuh tu. Zuhur pula tadi kita semaya dalam Masjid Haram Mekah lah tu ayat ni. Boleh pahala supaya kita semaya dalam masjid lain 100,000 kali pahala. Ya namun banyaknya tu hawi kita. Orang hok semaya dalam Masjid Haram hok dapat pahala banyak gitu. Kalau kita duduk dalam Masjid Haram juga tapi tak semaya, amo nak tanya apa kita semua. Kata boleh ke tak pahala 100,000 kali semaya? Tak boleh. Kita duduk dalam Masjid Haram juga tapi duduk tengok ya semaya tak subuh tak semaya. Tua duduk dalam Masjid Haram dah tapi tak semaya. Nak tanya kata dia tu boleh ke tak? Pahala hok Nabi kata supaya semaya 100,000 tak boleh. Hok Nabi sebut kata orang ni boleh pahala 100,000 apa 100,000 semaya tu orang hok semaya. Begitulah di masa pagi ni ia ada dengan barakat. Orang hok dapat barakat di waktu pagi ni ia bukan orang hok duduk saja gitu dak. Orang hok dapat barakat di waktu pagi hok Nabi minta dengan Tuhan tu ulama kita ia atau orang yang buat amal ibadat di masa pagi. Orang hawa ibadat kepada Tuhan di masa pagi. Padahal kita, nah di antaranya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia sebut masa di waktu pagi ni mung molek guna masa mung tu di waktu pagi tu hak Tuhan wikuk mung masa waktu pagi tu. Imam Ghazali kata kena mung guna bacalah doa-doa hak Nabi SAW ajar mari. Doa-doa hak datang mari pada Rasulullah SAW mung baca. Nah, supaya dengan kita semua ni duduk, nah kita semua masuk lerekan, kita duduk baca semua doa-doa lek pagi. Nah, mas apa yang tahu kita semua ni dapat barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala tu memang dah kita baca dak, kita baca doa tu boleh pahala syirat dah. Doa wal ibadah, doa-doa ni ibadat kepada Allah. Pan amma nak wi tahu di kita semua ratik kata, nah kita duduk baca doa-doa lek pagi satunya kita dapat barakat daripada Tuhan dah. Yang dua, kita duduk wa amal turut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita ajar doa-doa lek pagi ni. Nah, bukan hok saya rekor eh. Bukan atuk nama Alidin duduk buat doa sendiri mari ajar. Dak. Doa-doa hok kita duk royak, doa-doa hok kita duk baca lek pagi ni. Doa-doa hak mari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari di nabi-nabi ajar nabi wa amma. Apa kita nak ke wa amma tu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan sebab tu kita semua waklah amalan baca doa lek pagi baik ni siapa kita mati insya-Allah taala kita pakai niat nak baca sokmo. Sebab doa-doa kita baca ni untuk diri kita selamat. Untuk diri kita ni tu dapat kelebihan yang Nabi kita sebut dalam doa-doa tu. Nah, insya-Allah taala semua kita pakai ambil bahagia belaka. Kita bakat baca belaka. Yangilah itu cabut kita pada jalan lagu ni. Hari ni Allah Ta'ala pilih buat kita semua, we boleh baca doa lek pagi. Nah, sebab Nabi kita baca doa lek pagi ni semua. Nabi kita baca doa lek pagi ni semua. Nah, Nabi kita baca wa amma, maka buat kita semua ni, bukan halah-halah. Besar ni. Kita yang nampak atau semaya besar. Puasa besar. Baca Quran besar. Baca doa lek pagi-pagi tu kita nampak halah yangnya. Sebab amalan hok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat ni semua besar belaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar belaka. Tak ada pengata kecil pun di sisi Allah, tak ada. Semua besar belaka. Kalau sebut kata ni ibadat hok Nabi ajar, memang besar di sisi Allah taala belaka. Pas kita nak ke tak? Kita dapat kelebihan yang sangat banyak yang sangat besar di sisi Allah taala tu. Nak. No.
Maka fak kita semua Allah pilih dah fak kita semua ni. We boleh masuk dalam rekan kita pagi ni, patut nak baca doa bersama-sama di waktu pagi hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada hak kita semua. Insya-Allah fak kita semua bakal ambil bahagia belaka. Dan insya-Allah taala. Jadi nak baca doa ni. Fak kita semua hak dengar lah ni, kita kalau duduk dalam rumah kita pasal we orang dalam rumah kita dengar. Mak kita, cik kita, mak kita. Dia mujur, dia suka. Duk dengar benar-benar lagu ni sebab dia nak bekalan waktu akhirat. Ni fak kita semua ni kalau ada mak kita, mak kita, cik kita ni, kita pasal we dia dengar, we orang tua-tua kita dengar. Nah, walaupun kita tak ada nak dengar, kita kena pergi nyapu rumah ke basuh baju ke misal tu. Kita ambil terosak kita pasal orang ngajar ni, nah kita tak we di mak kita dengar. Ha we dia dengar, we dia boleh baca doa bersama-sama. Dan insya-Allah taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu so yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita share pula. Kalau kita semua duk dengar dah kalengah orang dalam rumah kita. Yang dua pula kita share pula we sahai-sahai kita. Nah, hak duduk suku dengan rumah kita ataupun nah duduk yahau dengan kita. Kita share we masuk ala fik dia. Ya pun tengok ha ada orang ngajar pagi ni, ada orang baca doa. Alhamdulillah, terima kasih weh. Wi aku boleh baca doa-doa lek pagi. Wi aku boleh buat amal turut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku tak tahu kata Nabi ajar doa-doa lek pagi. Dulu aku duk musia-siakan masa. Lah ni alhamdulillah aku boleh tahu dah dengan sebab mu tolong ayat kepada aku. Dah kita pakak celak ko. Semua yang duk dengar ni kita pakak celak ko. Kita pakak ayat pula ke sasaran kita. Pasaran kita pun yang mujur. Ya pun nak mati, ya pun kena mati, ya pun nak pergi bekal akhirat. Nah, ya pun nak mati, ya pun nak bekal akhirat. Maka kita semua tolong cer dan royak kepada dia. We dia boleh ada masa, we dia boleh nah baca doa bersama dengan kita dan ada bekal pergi akhirat bersama dengan kita juga insya-Allah taala. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis di situ. Nah, kita mari baca doa yang pertama. Nah, orang tina mari uzur, orang tina mari hik nifah pun boleh baca juga. Tak ada masalah dah insya-Allah. Ini doa yang pertama. Doa minta nah, minta doa hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca di masa pagi. Doa nayam chau apa ni? Hak Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah nama dia. Kita kenal akar eh Abu Hurairah ni orang hok ngapa hadis Nabi banyak sekali, ribu-ribu hadis Abu Hurairah ni. Jadi Abu Hurairah wayak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak baca doa hok ni di masa pagi. Jadi fak kita semua mari bakat baca belaka insya-Allah taala nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ada tak? InsyaAllah ada dah. Ha, kita nak baca nah. Tak cepat lah wifat kita semua ni boleh baca belakang. Ha, kalau baca cepat tu dah tak ada. Ha, kita baca kali lagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ha, itu doa masa pagi. Alhamdulillah. Nah, semoga Allah Ta'ala beri barakat kepada fak kita semua. Amin insya-Allah. Kemudian kita mari baca doa yang kedua pula.
Doa yang kedua, doa ni doa penghulu istighfar. Orang kata doa raja istighfar. Doa ni besar, doa ni ni. Dan harap kita semua ni pakat baca belakang. Nah, semoga Allah Ta'ala apungkan dosa kita. Nah, walaupun dosa kita nak banyak tak mana pun. Ha, dosa hak dulu, dosa hak baru. Nah, dosa hak sikit, dosa hak banyak, insya-Allah Allah Ta'ala apungkan dosa kita semua insya-Allah. Nah, patut Nabi SAW janji dalam hadis Sahih Bukhari, ada bantuk, ada tanda, siapa-siapa yang baca doa raja istighfar ni, siapa-siapa yang baca wa amma, baca yakin dengan Allah Ta'ala, kalau dia pergi mati, Nabi kata kan, orang ni jadi ahli syurga, orang ni boleh masuk syurga. Nah, sebab tu kita semua jangan tinggal. Nah, baca doa ni di masa pagi semua. Hari ni baca, malam baca, esok baca. Siapa kita mati we baca. Pas nah, doa ni bernyata doa minta Tuhan ampunkan dosa kita juga. Ha, boleh menghapuskan, buaikan dosa kita. Saya pun banyak dosa, fak kita semua pun banyak dosa. Nah, minta fak kita semua ni pakat bacalah ke. Siapa yang rasa kata diri dia banyak dosa dengan Tuhan. Nah, hak kita buat semalam kemarin dulu ke ini. Nah, kita pakatlah baca doa ni semua. Mudah-mudahan dengan doa ni hak kita baca. Pas doa ni ni doa hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Doa ni doa hak Nabi kita royak dengan mulut ia sendiri. Pas kalau doa-doa hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak sendiri, memang doa tu hak lebih sekali. Pas hak kita boleh baca, ni nak ayat gapo? Eh, Allah Taala nak tunjuk gapo kita. Kalau kira kita ni duk buat benda maksiat semua. Nah, anda buat benda maksiat gua tu, benda maksiat gua ni, tapi dalam masa yang sama Allah Taala izin we mulut kita boleh baca doa istighfar ni. Eh, pas kalau kita baca doa istighfar, Tuhan ampun dosa kita. Ha ni sebab tu mujur lah fak kita semua. Tuhan pilih amanah ayat gini kata, Tuhan pilih fak kita semua we boleh masuk dalam rekan, lepas tu boleh baca doa ni. Tuhan nak we gapo ni? Nak ampunkan dosa kita, nak buai dosa yang ada di kita. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan dengan berkat doa kita baca ni ni, Allah Ta'ala buaikan dosa, Tuhan ampunkan dosa buat kita semua. Amin insyaAllah. Dan kita bakat baca lah kau insyaAllah. Yang sore pun yang duduk dengar lah ni ke rumah-rumah ni, tak baca. Bakat baca lah kau. Tina pun baca, orang atas pun baca, orang tua pun baca, orang muda pun baca. Dan insyaAllah Ta'ala. Hak Nabi sebut dalam hadis, baca doa penghulu istighfar ini lek pagi dan lek petang. Kalau misal kata kita nak ambil doa istighfar ini, wak baca lepas mai fardu semua pun boleh. Sudah mai taubat baca, sudah mai zuhur baca pun boleh, tak ada salah gapo. Sebab kita ingat atau kita dosa banyak dengan Tuhan. Nah, belah-belah tahun hak lepas mari aku wak dosa semua dengan Tuhan. Aku rasa kata aku tak cukup. Kalau baca lek pagi saja rasa tak cukup. Rasa dosa aku ni banyak lagi. Aku nak ambil doa ni, mari baca lepas maya. Mari baca nah, tengah hari malam. Tak ada masalah. Boleh. Kita nak baca doa penghulu istighfar ni. Nah, masa mana boleh. Tapi yang tinggal dua masa yang Nabi sebut dalam hadis. Mana? Lek pagi dengan lek petang. Ha, insyaAllah Ta'ala. Nah. Jadi, nah kita mari baca lek pagi dulu. Nah, kita mari baca lek pagi dulu bersama-sama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mujurnya Tuhan pilih kita. Nah, Allah Ta'ala pilih mulut kita. Pilih nama kita. Pilih diri kita. Pilih suara kita. Pilih lidah kita. We boleh baca doa istighfar. We boleh sebut nama Allah. We boleh berdoa dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi satu tanah yang Tuhan nak ampunkan dosa buat kita semua. Amin insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Habis itu. Kita mari baca doa dah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك
bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Kali lagi dah, saya nak baca lama-lama. Bifat kita semua tu boleh baca bersama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Insyaallah kita bakal baca dia belaka dah, insyaallah minta kita semua tu baca belaka dia belaka. Alhamdulillah. Nak Allah Taala wi kita boleh baca doa-doa Nabi kita baca di waktu pagi. Mana kata kita semua ni duk baca doa-doa ni, mana kata kita semua dua amal nah turut amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pas kita semua mau nak tanya dah dengan hati sungguh ni, dengan hati ikhlas kerana Allah Taala sungguh. Tak ada gapo nama dak. Kita nak lari pada jalan hak ni lagi ke? Kita nak tinggal lagi ke amalan hak baik ni? Kita baik-baik aku tak serah baca doa ni pagi. Ada ke wasal lagu tu? Kalau kita tahu bukan amalan hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat tu, songgok tak apa gok. Ni hak Nabi kita ajar doa-doa hak baik ni lik pagi. Nah, Nabi kita ajar sendiri dalam hadis-hadis yang sahih ada sebutlah ke. Doa-doa kita nak baca lik pagi ni doa-doa hadis sahih sebutlah ke. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Pak amo nak tanya fak kita semua ramai-ramai ni, kita nak tinggal lagi ke? Tak molek lagi ke Tuhan pilih kita bagi kita boleh baca doa-doa lik pagi ni? Moga Nabi ajar ke. Kalau kita tengok dulu kita ni, cuba kita mikir nak ya atau wi kita wasa terima kasih Tuhan. Bukan nak kata gena kita dak. Nak wi kita terima kasih Tuhan, nak wi kita wasa syukur nikmat Tuhan. Dulu kita tak reti, tak tahu gapo nama. Tak tahu kata masa pagi masa barokat. Masa pagi ada doa 1, 2, 3 Nabi kita ajar. Oh, belah-belah tahun dah hak kita tinggal. Amalan sunnah Nabi hak baca doa lek pagi. Tapi hari ni Tuhan pilih kita, we kita tahu. We kita boleh baca doa. Alhamdulillah. Sebab tu syukurlah Tuhan. Terima kasihlah kepada Tuhan. Di mana Tuhan pilih hak kita semua, we boleh duduk di dalam jalan lagu ni. We boleh duduk dalam wa amal baca doa lek pagi lagu ni. Sebab bermakna kata hak kita semua duduk wa amal hak Nabi kita ajar pagi. Alhamdulillah mujurlah kita. Nah, molek. Molek dah. Nah, moleknya aku Tuhan pilih we aku boleh baca doa lek pagi. Mudah-mudahan doa-doa hak kita baca lek pagi ni Tuhan we di atas dunia balasnya dan Tuhan we di hari akhirat esok kekal balasnya. Ya dua dah tepat tu hewi kepada orang beriman. Satu tu hewi di atas dunia, yang dua tu hewi di hari akhirat. Dua lah kita boleh. Kalau orang kafir ni ya boleh so ya. Kalau ia buat baik, ia buat kebajikan tu hewi di atas dunia, tu hewi balas di atas dunia lalu dah. Nah, tapi di hari akhirat esok tidak ada balasan kepada orang-orang kafir. Tapi orang beriman tu ada. Di atas dunia pun boleh, di hari akhirat esok kau boleh. Sebab tu mujur buat kita semua. Pas doa-doa buat kita nak baca ni, kita nanti tengok di hari akhirat esok tu hewi gapa kita. Tapi hak Nabi SAW rakyat dalam hadis tu hewi syurga.
Tuhan wish syurga. Dengan rahmat Tuhan, dengan kita dok buat amal, dengan kita dok baca doa-doa ni. Nah. Belah nampak nampak tak besar apa. Baca doa lek pagi tak baca pun tak dosa. Sunat ya. Walaupun nampak kata gitu tapi pahala dan balasan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin tu sangat-sangat besar di hari akhirat. Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam jamin, maka kita semua alhamdulillah. Mujonyo Tuhan pilih kita semua. Orang lain lagi tu hak Tuhan tak pilih tu, kita kena bakat berdoa minta dengan Tuhan. Ya Allah, minta lawi angka bagi hidayah dan taufik. Widema orang lain pun boleh baca doa-doa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Nah, orang lain hak boleh nak baca lagi tu kita bakat berdoa, kita bakat royak, kita bakat cewi dia. Nah, semoga-moga Allah Taala wi hidayah dan taufik juga kepada dia insya-Allah. Ha, kalau kita tak ada cer, kalau kita tak ada royak kepada dia, mana dia nak boleh tahu. Balil wa anni wala ayah. Orang lain tak tahu, kita kena royak dia wi tahu. Kita orang tahu dah ni. Kita kena bakat sabar insya-Allah. Sebab kita semua ni. Ni. Nah, sebab kita semua duk dengar lah ni, kita nak bakat sabar pula kepada orang lain lagi. Wi orang lain tu boleh tahu, moga kiamat pun dekat dah, mati pun dekat dah. Nah, insya-Allah sama taruh ya, kita hidup di atas dunia, kita nak cai ciwit ti nak benirakkan ni randa. Ciwit ti hak kekal tu di hari akhirat esok. Insya-Allah di atas dunia kita bakat buat kebaikan belaka, kita bakat baca doa belaka, kita bakat sebar royak pula kebaikan ke orang lain. Hari akhirat esok kita duduk sekali dalam syurga ramai-ramai insya-Allah taala amin. Nah, habis itu. Kemudian kita mari baca pula doa yang ketiga, doa hak ni ni doa minta wis selamat daripada bala. Nah, doa hak ni doa minta wis selamat daripada bala. Minta fak kita semua pakak nah baca belaka insya-Allah. Siapa yang nak wi diri dia hak ni tu selamat daripada bala, nah bacalah doa ni. Nah baca 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Insya-Allah taala nah. Habis itu kita mari baca doa ni pula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Cukup 3 kali. Nah, alhamdulillah. Semoga Allah Taala wi kita selamat daripada bala. Tak ada dak orang hok nak jaga kita wi selamat pada bala. Manusia tak boleh nak manusia tak kuasa nak jaga kita. Daripada bala hok turun mari di langit, daripada bala hok tubik pada bumi. Siapa lagi? Tak ada dah, manusia pun tak ada, tak ada kuasa. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala saja hok boleh jaga kita wi selamat daripada bala. Maka dengan sebab tu Nabi ajar kepada kita, mudahlah dengan Tuhan baca doa ni. Tuhan wi selamat daripada bala hok turun mari atas langit dan daripada bala hok tubik ke bumi. Insya-Allah Taala fak kita semua pakat bacalah doa ni. Nah, semua orang hok baca doa hak ni tu minta wi Allah Taala selamatkan dia daripada bala belaka insya-Allah Taala amin. Nah, habis itu. Lepas tu subhanallah saya royak tulah kata nah hujah-hujah baik ni ke. Hujah-hujah baik ni kita pakat bacalah doa ni gatik masa kita naik kereta tu. Nak kereta nak gimana-mana ke, lepas tu yang awak deras sangat. Tunnel lun ke apa tu, takut jadi bahaya, takut belaga, takut jatuh parit, jadi bahaya. Lepas kalau jatuh parit belaga kereta je, bukan sakit kita sore.
ya sakit. Kalau bini kita, bini kita sakit juga. Kalau anak kita duduk dalam kereta, anak kita sakit juga. Kalau mabah kita duduk dalam kereta, mabah kita sakit juga. Nah, sakit tu tak apa kita tahu, tapi takut siapa teng ciwit. Takut jadi siapa mati. Kita boleh hak nyesal. Kalau aku tak buat derah gitu gini, jadi menyesal lah ke. Sebab tu lah ni kita nak wingat bila-bila. Bawa gapo lah ni yang derah hangat. Walaupun gaduh tara mana pun, nah kita wingat. Wingat ni lebih baik daripada kita hari tu give up. Wingat tu pongkan di kuah apa ni tu ke. Nak pongkan dulu hak tu molek. Sebab tu kalau nak gimana mana lah ni ni, nah kita baca doa ratik subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu kita baca pula bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun ali. Baca 3 kali juga budak tak kereta tak motor tu. Minta Tuhan jaga kita, we selamat daripada belaga ke balik ke atau parik ke. Nah insya-Allah taala Tuhan we selamat. Insya-Allah taala lah. Tak usah ke ada fak kita semua ni nak belaga nak balik. Tak usah. Baca doa-doa we Tuhan jaga. Nah, kau tak usah we Tuhan jaga. Nah, kita ingat dah doa-doa ni ni. Bacalah. Nah, baca-baca insya-Allah taala lah. Allahu Rabbi ya Karim. Nah, jaga apa tu kita buat kereta gimana tu we kata we ingatlah hujan-hujan ni. Nah, walaupun kereta kita baru tahu mana pun. Nah, kalau dia nak licin ya licin kau ni. Nah, licin tak leh dah insya-Allah kita bakat jaga belaka. Nah, sebab nah baru ni pun saya royak dah satu case. Nah, ni buat kereta bi hujan ni. Nah, ada dengan bini, ada dengan anak. Nah, tok laki bawa kereta. Nah dia pergi nah apa ni dia ambil anak dia di goro. Di goro ngaji goro ke dia pun pergi dia orang naro. Pas saya kenal lah orang hak si buat kereta si mati tu mula. Nah buat kereta pergi hak jai tu. Lepas tu dia ambil anak dia pergi duduk jalan kok sentang jalan kok mana. Nah lepas tu klik panggil lalu dah malam tu letih lah. Jadi ngatuk jadi pas hujan pula. Lapnai. Nah buat weh masuk lah parit. Nah, masuk dah pagi. Nah, tok laki buat kereta mati. Bini ya mati. Tinggal ada anak sore demo boleh tolong. Buat siapa mau sakit tu? Nah, nak oyak ke anak hok bangun hari tu. Muka anak pun balik kereta berapa kali, gedok lah kereta tu kali. Nah, nak oyak beno yang orang abang wari-wari nak oyak beno. Muka anak tu balik kereta pun bakal selok juga. Tak khabar. Tak khabar bakal selok juga. Lepas tu mak dia mati, abah dia mati. Apa nak ayat dia bekno, dia bangun tidur dah. Nah, Allah Rabbi. Pas kita nak wi ke berlaku lagu tu di kita tak sih. Kalau gitu wi ingat. Apa tu bacalah doa-doa tu. Nah, baca doa-doa tu dah insya-Allah Tuhan jaga. Tuhan jaga Tuhan tak tinggalkan. Sebab itulah orang hab doa dengan Tuhan ni Tuhan padu kepada orang tu. Sebab kita berdoa dengan Tuhan ni kita duduk mengadap dengan Tuhan esa ya. Minta dengan Tuhan esa ya. Sebab tu yang jangan tinggal doa-doa ni. Doa-u boleh ni doa-u mukhul ibadah doa ni kepala ibadah neh insyaallah taala habis itu. Nah kita bakat baca doa ni belaka deh doa ni doa minta selamat daripada bala deh insyaallah taala apa musim-musim buah baik ni jalan laka ni kita bakat baca doa ni deh kalau buah mari gapo pun kita bakat baca doa ni insyaallah Tuhan jaga Tuhan jaga selamat deh insyaallah taala habis itu. Kemudian kita mari pula baca doa yang keempat. Doa ni ni doa minta kita selamat daripada api neraka di hari akhirat. Doa ni doa minta selamat daripada api neraka di hari akhirat. Insya-Allah Nabi sebut dalam hadis ni kata siapa baca doa ni orang tu selamat pada api neraka. Nabi sebut dalam hadis. Bukan saya duk rekod sendiri. Nah insya-Allah kita semua pakat baca belaka doa ni. Nabi suruh baca lek pagi 4 kali. Nah, lek pagi 4 kali insya-Allah kita mari baca bersama-sama 4 kali semua. Insya-Allah taala nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa mala ikataka wa jami'a khalqika
annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Alhamdulillah. Nah, cukup 4 kali. Semoga Allah Ta'ala bagi kita selamat daripada api neraka di hari akhirat esok belaka. Amin. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu. Nah, doa minta kita selamat daripada api neraka. Hak Nabi kita SAW. Wa'iyak dalam hadis kata. Siapa baca 4 kali lepas pagi. Allah Ta'ala bagi selamat daripada api neraka. Amin. Ya hujur ramuk dia. Siapa hujur kaki. Alhamdulillah Allah Ta'ala izin. Kita boleh baca. Semoga Allah Ta'ala selamat di hari akhirat esok juga. Amin insyaAllah. Habis itu. Lepas tu solagi. Nah, hak saya. Nah, nak wif kita semua baca juga. Di antara penyata doa. Nah, doa lepas pagi juga. Zikir-zikir baca doa-doa lepas pagi juga. Hak Nabi sebut dalam hadis. Barang siapa yang baca doa ini 3 kali wajabat lahul jannah, maka orang itu wajib masuk syurga. Mana weh? Banyak ya. Nah, kita bakal baca belaka 3 kali semua. Nah, insya-Allah Taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya
wa rusula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Nah, cukup 3 kali. Nabi sebut dalam hadis harta, barang siapa-siapa baca doa ini, wajabat lahul jannah, orang itu wajib masuk syurga. Mudah-mudahan hafaz kita semua yang duduk dengar lo ni, lepas tu Allah Ta'ala izin kita boleh baca, kita akan masuk di hari akhirat esok dalam golongan orang yang masuk syurga tu hari hari akhirat esok. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Habis di situ itulah. Nah, di antara doa-doa yang kita boleh buat amal. Nah, di waktu pagi hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak. Maka kita gunalah masa pagi ni untuk menyata apa? Untuk buat ibadat kepada Allah melalui baca doa-doa hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, hak Nabi kita royak kepada kita. Alhamdulillah. Mujulah kita semua. Mudah-mudahan semua kita baca doa surah 34 hari tu, Allah Ta'ala akan wui balasa di kita di atas dunia, dan Tuhan akan wui balasa di hari akhirat esok juga. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Habis di situ nah. Habis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ibu bapa adik aku yang saya hormati sekalian. Jadi pagi ni ni nah, saya nak kosi ngak fakita sikit. Nah, gapo weh, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini gini. Jadi nah, kita ada program nah hak babo zoo kita. Kenal dah babo zoo dah, babo zoo pula rapah tu lah. Nah, dia nak buat mulu nitik, sun mulu nitik barakat. Nah, buat tolong anak yatim, buat tolong nak orang covid, mayat covid. Lepas tu nah buat tolong apa nama ni? Nah, orang pupui titik banyak lah. Nah, lepas tu kita semua ni, kita nak kena we ada pengita bahagi ya tolong juga. Kita nak we kuam sanak senun, kita nak rumah dak. Orang ni, pengita babo zon ni seorang babo hok muda hok tu hewi nah kepada dia hari tu hemo yang sangat kuat. Siapa fikir dia tu dah masya-Allah untuk masyarakat. Untuk masyarakat ni. Jadi hak babo zon nak buat ni. Nak buat pengata. Nak buat apa ni? Munitik barakat ni. Nah, nak beli tanah, nak buat bina air ni untuk munitik barakat, untuk tolong masyarakat. Bukan untuk tolong dia diri dak. Untuk tolong fak kita semua adik kakak. Hak we bantu we hak tolong. Kalau kita tangkang kuam cilia, we babo zon tim babo zon munitik barakat ni kita tolong, kita boleh hubung dengan dia. Dan insyaAllah kita nak pakai awak ada bahagia belakang dan insyaAllah ni. Jadi fak kita semua ni pakai ambil bahagia ni belakang. Jadi nah babo zoo tu nah dia mengata buka bericak. Nah we fak kita semua ni we batu we sikit banyak sekadar kita kuasa. Nah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kita kena pakai sokong di atas orang yang buat baik. Pas buat baik ni untuk masyarakat. Walaupun babo zoo ni ya bukan ya dinayuk bukan ya di putang ke apa dak, tapi ia nah seorang nah yang mengata hati tu untuk nak tolongkan masyarakat. Tolongkan orang kampung kita. Apa kita tak usah nak sokong lagi ke we ada nah mengata kerja lagu ni. Walaupun kita tak boleh nak pergi tolong orang, tapi kita pakat bantu, pakat tolong senap senon. Tuhan kira kita ni supa juga. Tuhan kira supa juga insya-Allah Taala deh. Kita pakat uwi sikit-sikit sore tak apa dah. Nah, pagi ni kita pakai nah sikit-sikit sore. Lek banci apa tu ada si ada. Nak beli tanah kali ngak bina eh. Ya dak. Ne 78 lek banci tanangkan kruntai. Tanangkan kruntai lek banci ne 78 mile 08 4355. Hak ni tanangkan hak lek sie. Kalau tanangkan hak lek Malaysia tu nah hak lek ni. Hak bucusuk tu. Nah hak panjang lebar tu. Nah, amam tak tiga nak tenangkan hak Malaysia pun.
Nah, tapi hak mengerti hak Malaysia ni. Kalau orang hak pandai tengok aku Malaysia tu duk Malaysia misal tu, lah ni kita duk Malaysia. Misal tu ada orang Malaysia duk dengar ni, duk Malaysia. Nah, kita nak ungkap banci hak Malaysia tak leh. Kita masuk banci Malaysia. Banci hak tepi tu, hak aku panggil tu. Lepas tu, nah, begitu orang situ pak, orang hak Malaysia tu dia akan hatta duit hak kita mari di hak Abazu. Nah, mana tu masuk dalam hak ni juga. Dan insyaAllah. Oleh babo, alhamdulillah. Siapa hak undah pagi ni, saya berdoa dengan Allah Ta'ala. Bukan gini yang mana ayat. Malaikat berdoa dah wik kita. Nabi sebut dalam hadis, ma tala'ati syamsu. Matahari buat dia naik mari. Okay, walaupun kita tak nampak sebab hujan, sebab gelap, sebab konmen, tahi ura banyak. Tapi Nabi kata, tiap-tiap hari hak matahari naik, ada malaikat duduk berdoa wik kepada orang sedekah lepas pagi. Ada malaikat duduk berdoa wi kepada orang sedekah lepas pagi. Doa gano, Allahumma a'ti, ya Allah ya Tuhanku, murati, mubui kepada orang sedekah ni wi banyak ya Allah. Kita misalnya kita sedekah 100 kok pagi ni. Dah wi masuk dalam ni nak beli tanah, nak beli tidi, nak buat tempat apa? Tempat munitik barakat. Apa munitik barakat ni? Buat kerja apa? Buat kerja apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neh, waktu kerja ai gapo? Mengitip barakat ni ibu apa adik akak? Amun ayat. Ana perintah waktu prasong. Nah, mengitip barakat hak abazu ni, hak nak buat ni. Nah, satunya cuy lah. Satu lah ni kalau kita kalau ni lagi duduk dalam masa Covid eh. Mana tahu cuy lah orang hak mati Covid. Cuy lah Covid, lepas tu cuy lah belaka siapa waktu orang mayat dalam kubur. Nah, bayang dua cuy lah adik kampra. Let pu yakrai tolong anak yatim. Tolong anak yatim ni mulo ni cik hak abazu nak buat ni. Dah. Tolong anak yatim. Apa kita tak sini nak sokong lagi ke? Kita bakal sokong dan insya-Allah. Cuile pu pikan. Let pu buetit tiang. Tengok tolong orang hak pikan. Orang cedera. Lepas tu orang sakit hak mengitik tiang tu. Tolong nak jalan, tolong nak bangun tu. Yang keempat, cuy lia pu pasok pai tang-tang. Di mulut itik barakat ni, di sun. Lepas tu, ruang muka pungkau tang-tang. Lepas tu, cuy lia sangkong. Kecak mudah-mudah. Cuy lia sangkong. Sebab kita semua, walaupun kita tak ambil tubuh kita, rang kita pergi cuy lia sangkong pun, kita pakat tolong. Nah, di segi ni. Nah, kita pakat tolong di segi ni, tak apa dah. Masuk dalam kita tu, pakat tolong orang buat kebaikan. Okay. Kita masuklah golongan orang hak buat kebaikan. Sebab tu sebab kita semua nak ingat atas gini, kita nak tolong, kita nak pakat bantu, nak senap sunun orang nak tolong orang. Kita mai chop kanan dia, kita mai chop orang tolong orang ke? Kalau kita chop senap sunun konti zolim orang lain. Tak se kita nak tolong orang hak tolong orang lain. Kita walaupun tak boleh ogna, tak boleh nak pergi bawa kita sebab kita ada kerja banyak, kita gini ke? Kita pun nak senap senang demo, sanggup nak gerbeh jiwa demo, masa demo. Nah, untuk tolong masyarakat, kita tak boleh nak pergi depan pun, kita senap senang demo. Tak apa dah duk tarot tu. Ini demo duk tolong masyarakat, kita duk kata pula dia. Jangan. Itu sifat bukan orang beriman. Kalau Nabi sebut dalam hadis, ta'awanu alal birri wa taqwa. Mengkena tolong bantu kepada kebaikan. Contoh orang nak buat baik, nak tolong orang apa gitu, nak pakat senap senun, pakat bantu, pakat tolong. Dan insyaAllah ta'ala, kita pakat usaha lakalah, we ada nah, dalam masyarakat kita. Tadi ya, nak Allah masalah ala sinar Muhammad wa ala ali sinar Muhammad. InsyaAllah, nah, kita pakat usaha lakal. Lek banci arai, tanakan kuruntai. Tanakan kuruntai, lek banci, ne, tujuh, lapan. Mila 08-4355. InsyaAllah kita bakal om laka sikit-sikit sore. Tak apa dah pagi ni. Dan insyaAllah ta'ala. Nah, malaikat duduk berdoa wi kepada kita ke sedekah. Ya Allah ya Tuhanku, mengwilah nah rati, mengwilah rezeki, mengwilah nikmat kepada orang sedekah lepas pagi ni ya Allah. Pada yang sedekah pula, sedekah buat kebaikan ya Allah. Untuk tolong saudara ya Allah. InsyaAllah ta'ala nah, fak kita semua patuh ni ya. Ya kira bukan ya tinggal. Dan insyaAllah ta'ala kita bakal usaha laka dah. Kita bakal usaha laka.
Jadi kita kena rasa mujurlah kalau Allah Ta'ala pilih kita, pilih harta kita, boleh buat bantu webek ni, boleh sedekah kok jalan kebaikan webek ni. Alhamdulillah. Lepas Tuhan yang khatamah semata, Tuhan ni yang kaya, ya Tuhan ni bukan sesak. Kita ingat atau Tuhan yang sesak ke kan, eh? Tak, Tuhan kaya. Lepas kena Tuhan guna duit kita, kita pun bukan atau kaya sangat, duit tak ada. Tapi Tuhan guna juga sekut dua, seratus kot, dua ratus kot, apa Tuhan nak khatamah lagi. La in syakartum la azidannakum. Nah, la in syakartum la azidannakum. Nah, kita syukur nikmat Tuhan. Tuhan khatamah lagi. Lagu mana syukur nikmat Tuhan eh? Kita guna nikmat hak Tuhan wik kok jalan hak molek. Ni, duit-duit hak Tuhan duk wik kita, okey? Kita guna duit kita ni untuk buat kebaikan. Bermakna kita gunakan nikmat Tuhan kok jalan molek. Maka Tuhan kata kan, aku khatamah lagi kepadamu. InsyaAllah Ta'ala buat kita semuanya dengar lah ni, dan kita pakat nah pakat sokong, pakat we bantu we lakon InsyaAllah Ta'ala. Nah, kita bakat sedekah niat hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka, insya-Allah Tuhan bagi kita selamat dunia lagi pula hari akhirat esok. Nah, insya-Allah kita bakat usaha laka. Nah, sikit-sikit sore, mu 100 ku 100 pun tak apa dah. Nah, dan insya-Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala khatamah lagi. Nah, rezeki dan nikmat kepada fak kita semua. Onlaukah. Alhamdulillah siapa hok mari dah tu, terima kasih banyak-banyak, dan saya pun doa dengan Tuhan. Di waktu pagi yang berokat ini, saya berdoa dengan Tuhan, minta Allah Tuhan khatamah lagi rezeki di fak kita semua. Nah, pagi hari fak kita semua buat ibadat kepada Tuhan, baca doa sudah dah. Lepas tu mari sedekah pula di waktu pagi. Ya Allah, subhanallah. Nah, sebab tu kalau kita nak pilih masa, okay? Masa baca doa lek pagi, masa sedekah lek pagi, masa baca Quran lek pagi. Sebab apa? Sebab lek pagi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kerana di masa pagi ada waktu yang barakat, ada barakat banyak hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa wi kepada fak kita semua. Semoga fak kita semua yang bersedekah, yang baca doa, yang ngaji, yang duduk dengar lah ni semua ni, Allah Ta'ala wi barakat kepada fak kita semua lah ke. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu di antara. Jadi fak kita semua kena pakai usaha lah. Dan insya-Allah Ta'ala. On leuka, on leukap yo. Alhamdulillah siapa hok om hari tu, amat terima kasihlah. Sama ada ya royak atau ya tak royak pun, tapi kita waktu hati ikhlas kerana Allah. Dan minta bi Allah Taala so yo hok boleh balas kepada kita. Nah, saya ni tak kuasa nak balas di fak kita semua. Fak kita semua pun bukan nak balas saya daripada saya dak. Nah, bukan atau nak wis saya puji, bukan atau nak wis saya saat ni tu sebut. Dak. Kita wahat ni tu kerana Allah. Hati kita, aku dekah ni ya Allah kerana-Mu ya Allah. Lepas kita niat atiklah, kalau kita dekah ni niat atau ya Allah, aku dekah ni minta lah wis pahala siapa kepada makku, kepada abahku. Niat gua tu hati. Kita dekah tu kita boleh pahala dah, lepas tu kita niat pula. Wi kepada abah kita hak mati dah, wi kepada mak kita hak mati dah. Nah, ya gini. Rupa kita buat pahala tu, rupa kita dekah siapa pahala ku abah kita. Setengah-setengah orang tu dia buat rupa biasa ni mana dia panggil tok lebah mari rumah dia, lepas tu dia buat makan, nak baca doa zikir apa makan. Siapa pahala kepada mabah kena dia mau buat jamu, ingat kau orang tua. Ingat kau orang tua, mulah orang tua ya kena dah situ. Yang dua pula ibu apa cara lagu ni kita buat pun siapa pahala kau orang tua kita juga. Cara lagu ni, nah kita pun niat ya Allah aku dekah ni, nah aku niat hadiah pahala kepada mbak abah aku. Nah, kata apa kata? Lakin. Ada. Kepada abahku, kepada makku. Nah, hak mati dah. Cik aku, tok nenek aku dah semua lah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita niat lagu tu. Dan insya-Allah Taala Tuhan sampaikan pahala kepada mereka semua. Dan saya doa dengan Allah Taala dengan berokat di waktu pagi pas kita dekah ni, saya minta witi apungkan dosa. Saya doa dengan Allah Taala minta witi apungkan dosa dan mak abah kita, tok nenek kita, dan Allah Taala wi pahala yang banyak kepada mak abah kita, tok nenek kita. Sebab kita ni nah nak buat kebahagiaan, nak tolong masyarakat. Dan insya-Allah Taala, nah insya-Allah Taala habis itu. Itulah di antara kita semua pakai ambil bahagia berlaku insya-Allah. Habis itu. Maka pagi ni saya pun ambil masa sekat ni dulu.
Nah sebab nah kita ada rekang nah hak babo zu lagi mula buka milih lagi. Jadi siapa yang nak dengar hak ni tu bolehlah ada ramai ni. Ada banyak. Nah buka milih lagi mula. Nah saya lepas tu tiga orang babo pula buka puluh tengah. Lepas tu lepas Zuhur tu nah apa ni Maulana Kadafi, Babo Zu, Babo Nawawi. Nah lepas tu lek malam tu nah mana bahasa tu nah Babo Zu dengan Ayah Mai patulik malam tu nah Baba Karim Cekuah Babo Zu nah jadi banyaklah kita boleh tengok dalam poster nah post hak saya post malam kata baba mana ratik masa mana pian mana nah kita nak dengar siapa boleh lakonlah tu dan insyaallah taala alhamdulillah nah amat terima kasih banyak-banyak kepada kita semua yang mana wisokonge wi batu wes dekah sikit banyak untuk kita nak buat. Nah, semua nitip barakah Abu Zu. Lepas tu, semua nitip barakah ni untuk apa? Nah, satunya, nah, untuk tolong kalulah ni kot, mayak kuwik. Nah, mayak kuwik, gi hatta dumuh, gi cakang, gi tanah ke apa. Nah, lepas tu yang dua pula, tolong anak yatim. Lepas tu, orang susah. Lepas tu yang tiga, tolong orang pikang, orang cedera. Lepas tu, pupul, tip-tiang. Lepas tu, orang hak pasuk pai tang-tang. Nah, semua nitip ni yang nak, nah, boleh semua nitip barakah Abu Zuti. Hak Abu Zuti ni nak buat lagu tu lah. Ha, nak buat lagu tu. InsyaAllah kita semua pakai ambil bahagia lah korang insyaAllah. Habis itu maka kun tanakan naik lah. Tanakan kun tai ni. Ada siap ada bawah ni. Yang ada siap ada bawah ni. Nah, lek banci tanakan kun tai. Nah, insyaAllah ta'ala. Habis itu. Maka saya ambil masa. Nah, muzakarah pagi. Nah, sekarang ni dulu kalau ada salah dan silap ke mana saya minta maaf juga dan saya doa dengan Allah Taala minta Tuhan tambahkan rezeki kepada fak kita semua, minta Tuhan tambahkan nikmat di fak kita semua, minta Tuhan tambahkan kebaikan kepada fak kita semua dan minta Tuhan panjangkan umur fak kita semua, minta Tuhan sihat wal afiah nah di tubuh badan fak kita semua. Amin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Habis itu. Nah, akhir sekalinya dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayya wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصدقاتنا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.